Jadi aku biar wayang ini. Saya itu dalang satu-satunya yang berani menaruhkan nyawa pada zaman itu loh. Nah saya ini dalang kabeh dong aku PDI, ya lah dong. Biar wong wani mengibarkan keberanian ngaku dalang PDI entah loh. Selesai. Ya lah, hanya ada satu Pak Mudiyoko nih, zaman kaya. Dalang yang ini, uripe. Urip dalang wi, nek itu guna kaya, itu duit okeh. Ini ora teratur. Nek pegawai beda. Gajiku satu bulan 2 juta, iso tak atur. Mergo setiap bulan aku itu 2 juta. Si tanggung mangan semene, si tanggung lumrah semene, tanggung nyandang ragati anak semene, tak tabung semene. Nek dalang, musuh itu 10 juta, jeprong sasura itu. Nganti nancing mayang aku. Nah, wau takon. Apa dhewe mayang ana bahaya apa? Oh iya. Wah, jaman kaya aku jek pengpengan-pengpengane lho aku pendekar dalang jaman semono aku. Cek leleng-leleng tenan. Wih, iki anu anakmu ku siji. Lho lan jenengan? Aku ora dijibok kowe. Wih, jek jayane Orde Baru lho. Waku mayang melek-elek gulungan karo Orde Baru ki. Wah, ya kan. Mbahmu wedi wayangan aku ki, mbahmu. Mbahmu ini kan tokoh-tokoh gulungan. Nah, banyak kondisi yang mayang. Enggak lah, wis. Wong nonton wedi. Wis, wong delok tak jamin. Urung ana Pak Dintus Wargi urung ana. Ha, banyak kok wis. Pengak-pengak masalah politik. Wis ngelak-elak pemerintah wis. Nanti itu diwangi lu ngoneng di aku biar tenang deh tenang Soekarno, Sukilwe, Karno, Kikupeng bangsa Indonesia ini tergerak semangatnya karena mendengarkan pidatonya Bung Karno ketika Bung Karno mengatakan banyak Malaysia uang sak Indonesia gak ketuntung terus ganti Soeharto, Sukilwe Harto ke Bondo presiden terkaya di dunia itu Soeharto karena orang terkaya di dunia satu raja pat raja loro sultan Gulkiah sultan telu presiden Soeharto pulau presiden Soeharto itu presiden terkaya di dunia aku mbiyen kepres-kepres Soeharto yang menguntungkan anak-anaknya itu apa loh. Nah saya ini cara bingung itu selama Andi. Selama Andi. Lahan gambut aku apal, mobil nasional. Anu jenenge Tommy. Iya, TOMI tanpa ongkos memiliki izin gawe pabrik mobil ra gelem pajak. Mobile Timor, TIMOR, Tommy itu memang orang rakus. Iya, nah udah mayang ngono kuwi. Habibi, habis bikin bingung tapi pesawat itu rapain didol pesawatnya jenengnya tertuku jeneng tuku ratu kotoko nek teko ratu kutuku wow bian aku mayang ngono nih bian cek sini pakmu perkara dalang 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 aku nih monggo iya rado iya dimantannya aku paham sih wawasan RW RT itu bagus mulai pesen berhenti ya. Ini kok pas ganas-ganasnya Orde Baru? Orde Baru kayaknya 97 anu pas ini iya dong, besar mencari bulgar aku entah situasi panas, panas kan? Panas jadi aku biar wayang ngomong ini saya itu dalang satu-satunya yang berani menaruhkan nyawa pada zaman itu loh nah saya ini dalang kabeh dong aku PDI, iya lah dong biyen wong wani mengibarkan keberanian ngaku dalang PDI entah lho. Oh, benar. Selesai. Iya lah, hanya ada satu Pak Mudiyoko nih, zaman kae.
Iki aku mau dalang-dalang ini ngaku omong ini kido meneng mau nyatani hijau. Ini senior bi. Konten sih, wes tanpa aneh reme. Wajen nonton Bayoko itu waktu tenang deh. Nek lumrai dalang, ya lah. Yeah. Aku mayang neng daerahmu. Ora dalang daerahmu ora do nusul. Yeah. Ngetokke kesetia kawanan dalang, ngetokke kurwa. Ora eneng dalang wani nusul. Ya lah le. Wedi. Wah, wedi kok mayang medeni udah dalang nusul. Tenang. Sing ladeni wayang aku kuwi, kondoro aku. Ora mayang arti aku rame dua ya, ngapa tuh aku? Udah ditembak tentara yang kena ngaku sih, mergoknya nguliku tau tenang deh ini zaman semuanya ini aku ini gak bisa seragam abang Gusti Benowo sama ini wajib bunuh diri dong pun mayang ini Indosiar rekaman ini Soekarjo kayaknya itu kabel udah disiar ke teku dewi ini disiar ke mereka rekaman ini gitu. Oh, mereka berdalan kayak gini nak. Kabe dalang rekaman, kabe dari siar ke aku rati jadi di bergobo seragamku abang. Jadi nih pamer-pameran anu nih keberanian dalam berpolitik. Wis to, tokoh PDI itu kon domuni dengar murai mengking wani. Aku ini menaruhkan nyawa dan sekaligus menaruhkan nasib anak saya nih. Aku malam minggu arma yang neng Solo PDI. Kui malam ini semua anakku wedok karo mantuku ngadep aku nangis. Pak injing sonten tetep mayang teng Solo. Iya nduk, bapakku sagu. Nangis, Pak ampun Pak, mungkin Pak itu tetep mayang niku. Pak ampun mengharapkan nek Mas Kris saged dados jaksa. Aku nekat kok, artinya itu kan menaruhkan masa depan anak. Neng di saiki, di aku di apa aku itu apa? Iki nek PDI anyar iki ngerti, kerungu men do ngerti perjuangan saya dan keberanian saya pada waktu itu membangkitkan keberanian rakyat melawan Orde Baru. Nek nah, aku ora nyoto le, ora wani omong, mergo nek kowe iso lak goroi pakmu iki. Sebagai saksi yo oh, cangkem mbati apa aja digugu iki ngono. Dia ora bulegen kata tangane jenengan iki. Aku ki ora bulegen le. Saukeng-keng dalang jagat iki. Rebulegen iki paling akeh dhewe. Ping 16. Wetane Pak Dianom, okay. Pak Anom Suroto aku yang malam berbulgi lah wayangan. Aku ping 16. Nek Mbak Boyo ping 14 iki. Oke aku pokoke. Ha. Pakmu Mbak Boyo jut mati dadi entek. Masa kerjane entek, aku jek urip dadi aku. Kelanggar. Pak Buleke terakhir sing nang Kemlayan sing nang Kemlayan. Niku 2004 terakhir kula nek. Iya. Dan tidak wonten niku. Ha, nang ngaten iki. Ini kok terakhir nih kok, bukan ini kok pindah di masa. Wes caranya tuh begini gak sakral. Pak Mugi tahu bang Rabu Pati, putra ini kan belum PE. Gitu. Aku udah ngerasu di Abu Dalang kan lu. Ya tenang ya benar, tak tembung. Siapa guys sini? Rani Mekasar. Rani, si Rani. Saking malah, ngomongannya ya pernah ibu jemaah kapinan. Ya nek sing muni, sing muni kowe karepmu. Aku ora rapi nek arep ngomong ngono. Saiki bojone Reni kuwi kajari Rembang. Oh, sing temen iki. Si, ning iki bulan iki arep pindah ning Gorontalo. Pulalala, toh, Mas. Aku ya kembali pindah ning Rembang kuwi karo Rembang Bali ning luar Jawa nek. Berarti adok nih, kurang tahu itu adok. Wah, biar le zaman mayang gae, zaman aku sih mempeng mayang. Andalanku itu hanya keberanian.
sabet kalah karo Pak Mugede mantep. Ya ora. Swara kalah karo Pak Anom. Ya ora, sanggit aku kalah. Garapan gede kau kalah. Kemenang aku mungkin kuwi. Ya ora, Dek? Iya. Kritik sak mudare aku. Lho Mas Anom iki tau tekan aku. Mas jenengan dhisik nimbali aku rupane. Mas jenengan ku duwe backing sinten to? Kok jan kok dhewe kaya ngoten kok ora tau dihukum. Aku anggere dipanggil ditahan metu kok. Sing napa sak suwene edan di tilar gedhe nika duda pirang tahun to? Setahun ta? Ah, 17 sasi. Wis tahun mudul berarti. Ayo kartu aku tahu mudul. Lah nggih, dadi yo ade yo kartu tahu lah. Ini nek tak kandani iki. Aja kepaten bojo. Wis kowe bapakmu ra iya nggih. Tekono bapakmu lelakon. Anu kali gunjang ganjing uyang payingan monggo mbokmu gedhe iki ayu grayak semanah ya kowe ra iya sapa to nggih nek karo mbamu wedok ra nggih ora sedulur terus rabu-rabuane mbokmu gedhe iki mbamu iki ora ning sing kok nyacat jeng jare angku jare ora ning iki malah aku ki wong pedalangan to. Mbahmu ki rak duwe pedalangan. Ning sing dalangi malah iki. Karo dalang-dalang karo bocah-bocah dalang akhirnya aku rak rada ning angkuwe nek iki. Terus waktu budhe ge gerak ora ketok gerak kok. Ora. Tetep ketepu ae ngono api. Sing loro apa lulah sasi lho. Lulah sasi budone dituwa sasi. Aku anggere muni kamu gede umat larane kuwi tak tulok ning pupuk kene aku jam 11 aku ana kidur meksa ing mengi teguh ayu numputa ing lara ngantek tekan jam 7 jam tengah loro ana wis utuh blejet anu apa kuwi patrap semedine kene wong Jawa to nggih nggih nang ngumbul nang ngumbul ke aku kungkum. Wah, kan mule kok ngumpul iki aku ora ngerti carane tahajud ki piye. Mung aku tau krungu wong ngomong tahajud ki semene rakaat mergo anune semene pitine telu. Ku tak tindakke. Kuwi ewadene kalah karo kodrate. Tur mbahmu wedok kuwi le nganggo BPJS mok. BPJS ki rak antri teng kleset ngono kae. Tanpa BPJS dadi aku entek okeh. Lah ta ngalahan basa kabeh kok. Entek okeh bae malah wis ra ngukup. Iya. Ini gak pengen panjen kodrat teng ngobloh iki panjen. Kudang dicapai tanggal pinten, Mbak? Dek wingi 8 Agustus. Bulan ini ya? Nah, dari situ lagi. Berarti lagi berang minggu ya? Setengah sasi. Setengah sasi. Langsung berjab, langsung berjab atau berapa? Rumahnya berlali, ini ijabnya di rumahku. Ini rumah hitam. Oh, ini dia lawas. Rumah hitam. Terus langsung boyong lagi? Terus. Ya, berjab tak tekan ini lah. Aku mulai apa negeri ya. Aku beriki aja wes yang gini ya saya ini. Nek carung ini jono gang pikir dia pitanya kan cengklek cengklek. Nah aku rasa sih jono pikir gender. Jadi orang cengklek cengklek. Orang cengklek cengklek. Biar nak jono pitanya rana. Cambung aja dilihat dilihat yang kelak dilihat ini ratanya kelak. Mau gak beri jono pitanya. Ini jatah putra? Eh? Dua. Kenapa? Lu? Ini pun paham-paham. Bos. Gede-gede aja. Dewi kuliah. Neng UMS Solo. Neng, dari ini? Orang. Pacai kembang. Mana yang di rumah. Oh, masuk lagi. Nganggur lah. Bila itu? Sunggingan. Oh, dari pasar Sunggingan. Hmm. Di tengah ini.
Ya wis ngene iki le. Leh dimilih. Akeh dimi. Iki anakmu. Nggih. Loh, kok iki dicilian ngono anakmu? Eh, dicilian kan ben yo. Lah iya anakmu ya telu. Karo beda niki to niki. Aku nek iki ra ratekan kae sing kae ra barane putrane Dik Warsino barane to. Putrane anak Ki Bakong barane to. Tak telu iku jemu tak wedang ae ning nggon arisan. Nyampar gelas ae. Ya dibojo saiki sampun. Itu kan dile. Gifian Raden. Hmm. Pakmu nek gojek karo aku ya tanggepi anake pakmu, ponane mantu dadi kaya anakku. Nggih. Aku lan karo pakmu campurku ngono biasa. Jeceng ning Kalimantan sapa le? Sing Wakil Wetok. Sing ndek ben jari dodol sate gulai. Nggih, ngene. Saya ini malah apik lho ekonomine. Ya lumayan. Ya ternyata sate gulai kuwi pong ngene. Rumah makannya agar waton payu bae. Wis kena gulai. Nggih. Yes. Lah kok napa dasane pemua, jangan pemua rapi ngono ya enak. Kapangane apa kowe ora nyambut gawe ya paribasan sing setor yo kae. Setor opo? Ya opo? Kok ora setor kae. Ora mungkin to saiki areni arep ane jake pakne yo ora mungkin. Nggih. Ane kaya pak kula. Jujur bojo. Ora ne. Ya jane tengane wis kadise ora payah nang gagas arep payu yo karepmu, ora yo karepmu kok. Kalau ingin menikmati masa tua, ketika muda harus rajin bekerja. Kalau ingin menikmati masa tua, ya, ketika muda harus rajin bekerja. Lah bekerjane kuwi dalang yang elek uripe. Urip dalang kuwi nek entuk guna kaya, entuk duit akeh. Neng ora teratur. Nggih. Nek pegawe beda. Gajiku 1 bulan 2 juta. Iso tak atur. Mergo setiap bulan aku itu 2 juta. Sing tanggung mangan semene, sing tanggung lumrah semene, tanggung nyandang ragati anak semene, tak tabung semene. Nek dalang wong saiki itu 10 juta dipnong sasi ora itu. Ya ora? Angel diatur. Mula sing penting tabungan. Nah dan kue itu dalam tabungan itu penting. Banyak kali nggak dulu kue laris ralah. Nah kue bisa ralaris karena apa? Yo termasuk aku ragil melu penguasa. Nah coba Golkar harus di baru kue orang PD musim bareng PD saya menang aku rame itu PD ira tajir tadi dalam oposisi. Ayo seperti saat ini pun nak kancan nak yo sebenar kurang pak. Iya. Nyatakan terus selesai, nyawa gue selesai. Iya. Terus lampu yang harus minus pajak. Iya. Dok, dok, dok. Oh sholat ya. Rumah di sini nih izin lah yo. Nenek izin lah, ibu belum nang malu nih ini di sini ibu. Yo, tengah tinggu. Angkria ini aku nih gaya ekonomi udut dewi. Nah ini padangnya tidak ada, kita rumah anak ini peteng anak dewe. Anakku yang gendiwa di rawani aru-aru aku aru-aru mesake. Ya lah mau kepiye anakku ya raiso di pendapat yang jalan keluar pak ini piye ya lah. Lalu mereka cekar ya? Tiga kok? Telu Bani, Niki Andy, IGC, Barat, nomor loro Eri, Lanang, oh. Nomor telu Reni. Lanang-lanang betul? Nah, arep meninggali ibu nih, Reni gue dudai HP gue. Bu, gue tak tua ke rumah ini. Mari ya bu, jelok dengan orang donek bu tak tunggu, aku mari. Tenan lho bu, hijau. Tenan, hijau.
tukok ke 3 miliar satu second duduk. Ibu ni meninggal. Saya ni udah tahu tili yang main yojo. Wah. Kita anak aku lanjut. Anu, kau apa kayak wong emosi. Ira. Wah, tuah tak tukok ke anu. Ternyata bu Ira eneng. Tapi main Jogja aku udah tahu di tili. Blas. Kosong. Kosong. Lagi tu, saya ini rumah gede ini tu kan jadi tinggal anak kabeh dan jadi. Neng daerah Potorono, dek ben etami rumah anak gue bayangan di sini. Bareng barengan tu tak bel, dek. Gue om, gue barengan ke Potorono, gue tanu rumah anak gue, oh gitu om, oh. Dek ben di sini gini, pengbindo tu kan, dek ben.